Lihat guys, wow. Aku udah siap masukin ke dalam freezer. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau bikin dumpling. Seperti apa dumplingnya? Dumpling ayam sama udang. Oke, kita bikin kulitnya dulu, kemudian kita bikin isiannya. Oke, seperti apa? Let's go, kita cooking, masak. So guys, ya, I have the flour, tepung terigu biasa ya. Sedikit garam, salt, dan water, sedikit air hangat. Just mix it. Kita aduk rata, airnya tambah lagi. I think just use the hand ya. Kita pakai tangan tuh lebih meresapi ya. Turn it around and press. Turn it around and press. Ya, diputar, ditekan, diputar, ditekan gitu doang sih. Sudah bersih, itu tandanya sudah selesai. Tinggal ditutup. Tinggal ditutup ya guys tuh. Finish. 30 menit, 30 menit. Sekarang kita bikin isian dumplingnya. Ayam dada aku pakai. Kulitnya juga kita buang kulitnya ya. Jadi kita pakai ayam dada yang dipotong. Potong kecil dulu guys sebelum kita blender. Udang aku campur ya. Ini sekitar berapa udang nih? Tuh, udangnya besar ya. 6 udang, 6 biji. Ini udang besar lumayan. Sini ada bawang putih, garlic and ginger sama jahe ya. Langsung aja kita blender. Oke, udah ready. Kita ambil mangkok dong. Tinggi banget ini darah. Ini adonan sudah jadi. Sekalian kita blender si carrot ya. So here aku ada wortel, carrot sama spring onion. Kita blender juga ya carrotnya ya. Singkirkan dulu supaya tidak nyelengkrah semua. Aku harus ada tisu selalu buat ngelap tangan juga. Nih, blenderannya langsung masukin ke dalam sini ya. Aku kasih garam ya, sedikit aja garamnya. Kemudian merica, merica bubuk, oyster sauce, sedikit aja secukupnya, kaldu ayam, chicken stock. Ini kita langsung aduk. Jadi deh buat isiannya. Enggak rata. Oke, kita beralih ke adonan kulit. Kita taburkan permukaannya dengan tepung. Aku pakai tepung tapioka ya. Ini kita pipihkan dulu. Butuh kesabaran coy.
Nah, ini dia kulitnya, guys. Cantik nggak? Ya, ada tambahan tepung ya. Cuman tadi aja pas mau ngiling itu pakai tepung atasnya. Ini nggak ada bahan tambahan tepung. Jadi ini tinggal ditipisin bagian yang agak tebal. Majuin sini. Ini udah cantik banget, ini udah gede nih. Lihat guys. Wow. Ini enak kalau homemade kayak gini. Cuma emang kudu sabar. Bikin kayak gini kudu sabar. Sekarang kita bentuk. Kita bentuk pakai gelas ini aja, bundar gini. Tuh. Kita punya satu. Masukin dulu. Ini dia kulit dumplingnya. Dan ini isiannya. Mini dumpling. Yum. Put it here. Isiannya. Bikinnya santai aja, yang penting itu rasa, ya kan? Oke, kita taruhin sedikit minyak gitu, diolesin. Kemudian dumplingnya masuk ya. Look at that. Yang lainnya ditutup dulu supaya tidak kering. Itulah. Dan ini ditaburin dengan tepung tapioka ya aku ya. Dikit aja tapi supaya tidak lengket. Nah, kalian di mana? Aku lagi live stream ya. Tuh. Seperti itu. Belum ini. Nanti dulu. Gedein api deh. Tuh. Oke. Water, ditutup sebentar. Jadi kita bisa makan nanti ya. Ini sisanya. Langsung aja masukin ke plastik. Oke, masuk ke plastik lah guys. Bisa masuk ke plastik, langsung ke freezer. Jadi kalau mau makan tinggal dipanasin. Tuh, jangan lupa kasih tepung tapiokanya juga ya. Nah, ini dumplingnya. Look at that. It's already done. Yummy. Ini aku pakai sambal hijau. Ini ada resepnya juga ya, sambal hijaunya ya. Nggak punya chili oil, pakai sambal hijau. Oke. Okay. Lihat, dumplingnya cute banget. So cute guys. Dah, kita makan yuk. Taruh di sini. You can eat with the garlic chili, chili oil, or sambal hijau juga enak. So guys, ini dia. Kita langsung makan dah. Nih. Bismillah. Itu yang live stream. I also live stream there. You can watch it. And this one is the first dumpling homemade. Baunya enak banget nih. Hmm.
Oke, bagus. Mantap. Yummy banget. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time. You have to try this. So lekker. Enak banget. Lihat. Look at the inside. See that? Mantap. Ini sambal homemade dari kebun juga. Coba resep udah ada. Ini enaknya pakai sumpit kali ya. Best dumpling. Nggak kerasa bikinnya lama, tapi hasilnya wow. That's a cute one, guys. Isiannya banyak banget. Ini ya, tadi aku juga udah live stream, jadi kalian bisa lihat cara memasaknya seperti apa. And this one I need to put it in the freezer ya. Nih, aku udah siap masukin ke dalam freezer. Next time aku bikin kulitnya lebih tipis lagi dan juga lebih gede. Jadi untuk biar cepet bikinnya ya, ini agak lama termasuk bikinnya karena kulitnya juga kecil dan juga ini juga buru-buru, tapi buru-buru juga kagak bisa terlalu buru-buru sih, karena ribet bikin dumpling ternyata kalau kulit dari bikin sendiri. Harus ngerjain yang lainnya juga. So seperti ini. Oke, okay. See you next time. Bye bye. Thanks for watching. So guys, ini yang aku simpan dalam freezer dan ini sisa potongan kulit tadi ya. Oh, masih ada. Jadi, oke, okay, see you next time.